Oke. Okay. Februari 17 kena stroke. Iya, sampai sekarang. Pembuluh darah pecah. Oh, gitu. Operasi. Enggak sampai operasi, alhamdulillah enggak. Oh, berarti CC-nya enggak banyak dong. CC gimana ya tuh maksudnya, Om? Ya, maksudnya CC-nya berapa CC gitu? Cairannya itu enggak banyak dong. Sampai enggak dioperasi ya. Dan sadar berarti. Iya. Dalam keadaan sadar, iya. Itu posisi aku bisa tuh bangun tidur. Bangun tidur. Kok bisa sih sampai enggak bisa jalan? Sampai sekarang udah 2 tahun. Maksudnya enggak bisa jalan sama sekali atau jalannya enggak bagus? Enggak, aku baru hitungan ini apa? Aku sudah bisa jalan. Oh, sorry. Skip banget itu Pak Aquarius ya. I'm sorry. Banyak banget. Mohon maaf. Pertanyaannya numpuk-numpuk. Iya. Aku di Bekasi. Aku di Bekasi di Kabupaten Bekasi. Kabupaten ya. Aku pernah kerja di daerah Jatiluhur sana. Oh iya. Dulu di Jatiasih. Iya, aku tahu daerah sana. Kampung ya. Makanya aku mengikuti gitu. Cuma gini, aku sekarang sudah tidak pernah di terapi pijat karena ketika aku pijat itu aku malah makin bengkak-bengkak loh, Om. Oh, tangan dan kakiku. Ya, jadi aku bukan expert saya untuk pijat gitu. Dan saya enggak tahu. Terus masalah sekarang apa? Iya, makanya aku stop untuk itu. Jadi sekarang tuh kakiku masih terasa berat gitu. Terus masih statik ya, masih kaku-kaku gitu loh. Tapi udah jalan ya? Tapi udah jalan ya? Alhamdulillah jalan, cuma masih kakinya masih mencengkram juga di bagian kaki itu. Oh gitu. Ya, spastik. Iya. Ya benerin spastiknya, benerin pola jalannya. Tapi udah tahu kan, benerin spastik sama pola jalan yang benar kayak apa udah tahu ya. Aku sering lihat VT-VT Om sih, sering lihat aku lihat-lihat semua kontennya. Ya dicoba. Mudah-mudahan yang itu kan. Pingin ke sana, cuma situasinya aja kayaknya sulit juga gitu. Jangan kulih aja. Apa yang udah bisa dikerjakan untuk spastik yang biasa dikerjakan? Nah ya sekarang ya aku terapi mandiri ya, olahraga sendiri aja. Alhamdulillah kekuatan kaki ini sudah mulai stop semakin bagus ya. Kekuatan ya, teman-teman stroker jangan perlu ngomong kekuatan, ngomongnya fungsi ya. Apalagi kalau stroke itu kan misalnya fungsi ya, oke. Okay. Makin berfungsi karena bergerak itu bukan cuma kekuatan. Oke, aku nanyain tentang bagaimana apa yang dikerjakan. Still confused? Untuk perihal sehari-hari atau gimana? Iya, nurunin spastik. Untuk perihal sehari-hari atau bagaimana, Om, maksudnya? Kan kakinya spastik. Ya, paling... ya. Nah, cara nurunin spastiknya udah tahu. Paling belum tahu, Om. Bagaimana, Om, ya, Om? Kok nurunin spastik nggak tahu? Serius? Iya. Kita udah bahas terus. Iya, serius. Karena aku cuma terapi mandiri aja, olahraga paling gerak-gerakin kaki gitu-gitu aja. Ya, main spastik udah diajarin. Scroll ya. Main spastiknya. Iya. Kalau misalnya gini, Iya, iya. Kalau misalnya udah jalan, terus jalannya abnormal. Terus dilakukan terus, itu namanya melatih yang abnormal. Gitu ya. Udah dibenerin. Iya. Jangan diikutin. Itu berarti perlahan ya Om ya. I don't know, mean perlahan, tapi kalau misalnya ada kata-kata spastik di engkel, berarti you harus turun engkelnya, spastiknya diturunin kayak gitu kan, kita nggak tahu. Ya mulai dari aproksimasi turunin spastik dan sebagainya. Oke, Kak Bintang, saya jawab. Oke. Aku pengen aku